masih kok. Dari Jakarta? Oh, Bapak yang jemput ya? Iya, betul. Ah, saya penggantinya Ibu Teresa. Oh, jadi Ibu saya jemput sekarang? Oh iya, terima kasih. Mari, Bapak. Ayo. Salah jika mereka beranggapan aku lari, apalagi bersembunyi. Aku hanya butuh menemukan diriku sendiri, hidup dengan jalan sesuai kehendakku. Mungkin jika aku jujur pada diriku sendiri, aku pun tak pernah menyangka kalau pilihanku membawaku ke tempat ini. Mobil kami hanya satu di sini. Kebetulan saya tadi sedang pergi antar babi, lalu disuruh jemput ibu. Maaf sekali, Bu. Bapak kepala sekolah, menunggu sudah. Ya, terima kasih. Ya, silakan, Bu. Silakan. Ibu Rintik Saraswati, selamat datang. Terima kasih, Pak. Mari, silakan. Ibu. Di sekolah kami cuma ada dua guru. Ibu Martha dan Ibu Moni. Banyak sekali guru datang berganti, tapi tidak pernah betah. Kecuali Ibu Moni. Sebetulnya sekolah kami memerlukan lebih banyak tenaga guru. Ibu Rintik Saraswati yakin mau mengajar di sekolah kami, kah? Maaf, Pak. Memangnya sekolah ini berbeda dengan sekolah lainnya? Tidak. Kehidupan di desa kami sangat sederhana. Berbeda dengan kota besar lainnya. Ibu berasal dari kota besar, toh? Iya, betul. Tapi di sini semua saling bergotong royong dengan penuh kasih. Saya rasa itu saja. Kalau ibu butuh apa-apa, ibu bisa bicarakan dengan saya. Baik, Pak. Ibu mau sholat, kah? Ya, betul. Bisa kah di sini? Oh, bisa, Ibu, bisa. Nanti setelah Ibu sholat, diantar Marius ke rumah dinas. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Ibu. Permisi. Mari. Saya secara pribadi tidak keberatan Bu Rintik menjadi pengganti Bu Teresa, Pak Joseph. Tapi saya khawatir nanti orang tua murid banyak yang protes. Anaknya diajar oleh guru yang berbeda keyakinan. Bu Martha, mau Ibu Rintik, mau Ibu Teresa,
kita membutuhkan guru. Seharusnya kita berterima kasih kepada Ibu Rinti. Menurut data yang sudah saya baca, Ibu Rintik banyak sekali menguasai bidang studi dengan sangat baik. Itu memang betul, Pak. Tapi, apa tidak lebih baik kalau Pak Joseph cari guru lain yang lebih cocok dengan kebutuhan sekolah kita ini? Yang dibutuhkan sekolah kita adalah guru dengan kemampuan akademik dan dedikasi yang tinggi. Dari awal Ibu Rintik sudah memilih untuk mengajar di sekolah kita. Dan itu merupakan nilai lebih yang harus kita hargai. Apakah ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya, Tuan? Kenapa tidak kita tanyakan saja kepada Ibu Rintik? Mengapa beliau mau mengajar di sekolah kita? Kita butuh Ibu Rintik. Dan sudah merupakan tanggung jawab kita untuk membuat dia betah. Walau bagaimanapun, beliau adalah teman kita. Itu sudah. Kami permisi. Senang sekali. Ada ibu guru baru di sekolah, Ayah. Tapi gurunya pakai kerudung, Ayah. Dia cantik, Ayah. Siapa namanya? Hujan. Bukan Hujan. Terus siapa? Namanya seperti Hujan, Ayah. Gerimis. Mana ada nama orang Gerimis, Ayah? Pakai kerudung. Lakwa. Dia udah kayak nunggu. Mari, Tom. Sudah. Ini dia rumah. Rumah saya dekat sini. Kalau ibu butuh sesuatu apa saja, langsung cari rumah Marius. Itu nama saya. Semua orang kenal sama Marius di sini. Baik, terima kasih ya. Sudah, Bu, saya bantu. Nggak usah, Pak. Terima kasih. Saya bisa sendiri. Ibu, jangan panggil saya Bapak. Panggil saya Marius. Itu nama saya. Saya belum tua, masih muda ini. Terima kasih, Marius. Sama-sama, Ibu. Oh.
Arsa, nama saya Arsa. Arsa! Iya. Tolong. Kamu siapa? Saya Arsa. Nama saya Arsa, Ibu. Saya hanya datang sini untuk mengatakan semua kebutuhan Ibu. Tadi saya ketuk, tapi tidak ada jawaban, jadi saya langsung masuk untuk menaruhnya di situ. Astagfirullah. Maaf, Mas. Maaf, ini salah saya tidak tahu kalau Ibu sudah ada di sini. Panggil saja saya Rintik. Kamu bukan murid saya, jadi gak apa-apa. Ibu terkenal sekali. Tadi semua anak di sekolah bicarakan soal Ibu. Ada yang bilang gerimis, hujan sampai lebat, sampai banjir. Ternyata Rintik. Ini tadi makan siang Ibu. Gak apa-apa, biar saya aja. Kalau begitu saya permisi. Tadi saya sudah tinggalkan nomor telepon dan alamat rumah saya jika Ibu membutuhkan sesuatu. Ini kamu orang yang ketiga loh yang udah ngomong gitu ke saya. Tadi Marius, terus Pak Kepsek, sekarang kamu. Ini sebenarnya saya harus hubungin siapa sih? Ya, seperti itulah kami di sini, Ibu. Kami siap membantu siapapun yang membutuhkannya. Kalau begitu saya permisi. Ya. Mari. Makasih. Jadi kau lama saling lihat-lihatan aja nunggu gitu. Itu sudah. Mana terpikir kalau namanya Ibu Teres itu pakai kerudung. Di sepanjang jalan dilihat ke belakang terus. Tidak enak sekali saya. Pesawatnya dibilang lebih cepat datang. Saya buru-buru. Jadilah, saya bawa mobil angkut babi untuk menjemput. Kau ini. Bayar ya? Mama. Kenapa? Gila aku bingung. Sebentar. Ini gimana? Sudah, kau berhenti dulu. Mama, masuk ke Bonasa. Ayo, tempengalak. Sudah, bawa sana. Gila dengan kamu, Bu. Saya mau kesini, Mama. Thank you.
Hati-hati, Ibu. Untung saya datang cepat. Kalau tidak saya tangkap, cium tanah sudah, Ibu. Saya masuk dulu ya, okay. Marius. Ya, malam. Marius, kenapa tidak kau gendong dia di depan? Macam begini. Tidak boleh seperti itu. Ibu guru itu wanita istimewa. Dia berkerudung. Tidak bisa sembarangan gendong dia di depan. Lalu apa bedanya kau gendong dia di belakang? Tidak tahu. Yang penting dia tidak jatuh, cium tanah. Sudah. Marius, sebenarnya saya kasihan sama kau. Kenapa? Lebih baik dia cium tanah daripada cium kau. Ersa, sudah kau bertemu dengan guru baru itu? Ibu Rintik? Iya. Ah, sudah. Gimana? Cantik tuh, cantik. Emangnya dia cantik? Aduh. Tidak memperhatikan ya saya? Besok. Kau bawa itu rantang, ha? Kau pandangin dia lebih lama sedikit. Selamat pagi. Terima kasih. Marius sudah cerita semua. Sebenarnya kemarin saya ingin memperingatkan ibu soal listrik tepi. Dan saya juga ingin minta maaf. Teleponnya tidak terangkat. Saya sedang mandi. Iya, tidak apa-apa. Salah saya kurang berhati-hati semalam. Biar saya antar naik motor. Hah? Gak apa-apa. Saya sendiri aja. Iya, saya hampir lupa untuk meminta maaf. Oh, kan bukan salah kamu saya jatuh. Bukan soal itu, maksud saya soal ini. Mobil yang digunakan Marius untuk menjemput ibu, ada babinya. Oh. Kami minta maaf, kami tidak tahu bahwa ibu yang datang, kami taunya Bu Teresia. Rintik, panggil saya Rintik. Rintik, apa yang membuat kau datang ke sini? Bukankah perempuan seperti kau lebih memilih profesi lain? Apa maksud kamu perempuan seperti saya? Perempuan ibu kota. Modern cara berpikirnya. Berbeda dengan perempuan di daerah sini yang saya kenal. Padahal kamu baru kenal saya satu hari loh. Kau tidak makan dulu? Ah, nanti saja di sekolahan. Saya permisi ya. Iya. Kempes mana? Kempes? Iya, kempes sudah. Coba. Kempes. Oh iya. Kempes. Iya. Kempes. Oh iya, kempes. Sudah tahu kempes. Masih juga kita pijit-pijit. Iya. Tunggu sebentar biar saya antar ya. Sudah. Nanti saya akan kembali lagi saat pulang sekolah. Biar saya antar Ibu Rintik pulang. Nggak usah, nggak apa-apa. Saya sendiri aja. Nggak apa-apa. Oh iya. Ini punya kamu, bukan? Iya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Awalnya saya nggak tahu itu punya siapa. Soalnya nggak ada KTP di dalamnya. Iya. Ya sudah. Terima kasih. Selamat bekerja. Anak-anak, ayo masuk yuk, masuk. Masuk ke kelas yuk. Selamat pagi semuanya.
sekali bisa ada di sini ngajar kalian semua. Kenapa diem sih? Sudah, Ibu memperkenalkan diri sendiri ya. Nama Ibu Rintik Saraswati. Ibu adalah seorang Muslim dan sedang menggantikan Ibu Teresa di sini. Ibu Teresa adalah guru privat di rumahnya Ibu. Jadi, Ibu Rintik hanya akan mengajar kalian untuk sementara. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu pengen kenal kalian satu persatu. Yuk, kita mulai dari yang belakang ya. Nama kamu siapa? Nama saya Gomez. Bapak saya peternak kerbau. Ibu saya peternak anak. Ya. Ini udah kamu lupa aku, kok. Oke, sekarang yang depan. Nama kamu siapa? Eta. Eta. Kamu? Esther. Esther. Nama kamu siapa? Isak. Isak. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih. Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Selain kita harus rajin belajar, kita juga harus rajin menjaga kedisiplinan, kerapihan, kebersihan. Karena tanpa kedisiplinan yang baik, kita nggak akan mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Ini kursi siapa yang kosong? Robert. Robert sudah 2 minggu tidak datang sekolah, Ibu. Kenapa? Kamu gimana di sana? Baik-baik aja kan? Kemarin Ibu telepon kamu, kamu nggak jawab. Iya, maaf Bu. Kemarin aku lagi sibuk beres-beres. Jadi berapa lama lagi kamu di sana? Belum tahu Bu, belum bisa dipastiin. Belum tahu gimana? Banyak hal yang penting harus kita urus, Riti. Bu, aku kan ngajar di sini. Aku belum tahu sampai kapan mereka butuh aku. Kamu sudah bicara sama Akbar? Kemarin Akbar teks kamu juga kamu gak jawab. Iya, belum, Bu. Enggak loh. Jadi Akbar belum tahu mengenai kamu pergi ke Sumba? Iya, aku belum sempat ngabarin Akbar, Bu. Masih dibesar-besarkan. Rintik, Ibu hanya mengingatkan kamu. Kamu gak boleh melupakan masa lalu kamu. Ayah Akbar sudah berjasa besar sama keluarga kita. Kamu ingat itu kan? Iya, Rintik ingat. Kalau gitu, kamu jangan lupa menghubungi Akbar ya. Nanti Rintik bakal kabarin Akbar deh. Ya udah Bu, nanti aku telepon lagi ya. Melangu. Kau sudah tuh antar tuh sepeda di Ibu Rintik? Sudah. Benar kau? Saya ini Marius. Marius itu paling top. Jujur. Tidak pernah berbohong. Kenapa tidak percaya? Franciscus Burarewa di mana ya?
itu yang ada kuda. Oh ya, bapaknya Robert? Iya, bapaknya Robert. Terima kasih. Iya. Permisi, Pak. Karawan akan hulu. Arananya na umane Robert, tuan. Permisi, apa benar dengan Bapak Franciscus, bapaknya Robert? Ibu siapa? Mau apa cer Robert? Saya Rintik, Pak. Guru baru di sekolahnya dan kebetulan mengajar di kelasnya Robert. Saya ingin bertanya sih, Pak. Robert kenapa ya udah 2 minggu ini belum masuk sekolah? Kalau mau suruh Robert sekolah kembali, tidak bisa. Dia harus bantu saya. Sekolah bikin habis uang. Nyuma temilaka. Kau tahu artinya itu? Tidak. Kami orang miskin. Robert harus bantu cari uang. Maaf, Pak. Tapi Robert ini masih tercatat sebagai murid di sekolah saya mengajar. Dan memang wajib untuk dia hadir 5 kali dalam seminggu. Jika Bapak keberatan untuk biaya, saya bisa bantu bicarakan kepada kepala sekolah. Ibu jangan ikut campur. Robert anak saya. Dia harus bantu saya untuk kasih makan keluarga ibu. Percuma sekolah kalau tidak bisa makan. Sebaiknya ibu pergi. Baik. Permisi, Pak. Bu. Ya, Bu. Makasih. Ombo, mata banyak yang robot kan aku ala. Dia, Pak. Hitam. Sudah ketemu Robert? Belum, Bu. Saya baru bertemu dengan bapaknya saja. Itu Robert. Robert, ada yang cari sama kau. Robert, saya Ibu Guru Rintik, guru baru di sekolah kamu. Boleh bicara sebentar? Boleh. Boleh? Boleh. Bu, saya titip sebentar ya. Iya. Robert, kamu nggak ingin kembali lagi ke sekolah? Belajar, main sama teman-teman. Frans dan yang lain kangen loh sama kamu. Kata Frans, kamu penjaga gawang terhebat di tim bola. Betul? Kamu tidak akan kok ketinggalan pelajaran. Teman-teman kamu akan bantu. Ibu juga bisa bantu. Robert, Tuhan menciptakan manusia dengan akal dan kepintaran. Untuk apa? Supaya manusia ini bisa bermanfaat juga dalam hidupnya. Kalau kamu sekolah, itu bisa terwujudkan. Apapun yang kamu mau, bisa terjadi. Kamu mau jadi pilot, mau jadi guru, dokter, semuanya bisa. Hidup kamu akan bermanfaat bukan cuma untuk diri kamu sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu, bapak kamu. Nih, ibu punya sesuatu buat kamu. Kamu bisa baca dan pelajarin di rumah. Nanti kalau kamu udah kembali lagi ke sekolah, kamu udah siap dan gak ketinggalan pelajaran lagi. Tidak, Bu. Nanti bapak saya marah. Loh, enggak. Ibu tidak memaksa kamu untuk kembali ke sekolah tanpa izin bapak kamu. Ibu cuma pengen kamu baca aja kalau kamu punya waktu kosong. Terima kasih. Tahu bengkel terdekat. Mari santan. Terima kasih ya. Saya Rintik. Laura. Laura.
Belum. Permisi. Lintik, ada apa lagi dengan sepedamu? Kempes lagi bannya. Oh. Kenapa kalian bisa barengan? Loh, Kak Arsa sudah kenal dengan ibu guru Lintik. Sudah. Marius. Oi. Bagaimana kau ini? Kenapa ini ban sepeda Rintik masih juga kempes? Sini, Bu. Iya. Sudah. Kalau saya bikin betul sepedanya cepat, Ibu Rintik nanti tidak akan kembali lagi ke sini. Ibu Rintik, maafkan. Ibu sudah jadi idola di sini. Makasih, loh. Mari, silakan duduk dulu. Maaf ya, jadi ngerepotin lagi. Tidak, Ibu. Sepedanya rusak juga, kah? Tidak. Tidak, pasti ini rusak. Tidak. Rusak? Tidak. Biar saya bantu. Tidak. Saya bantu, adik. Kenapa? Kau ini. Saya tidak sengaja. Jangan marah-marah, Arsa. Untung saya tidak nyebut yang aneh-aneh. Buat apa kau bayar jantan urus bengkel? Suruh masak air saja bisa terbakar rumah dibikin dia sudah. Jangan seperti itu, Marius. Saya memang bisa memasak nasi, memasak air. Sudah. Jangan sok pintar. Saya memang bisa. Masak beras dulu, baru jadi nasi. Masak air dulu, baru jadi panas. Sudah, kau pergi mandi sana. So mandi, so wangi. Mau apa kau? Perbaiki sepeda ini lah. Aduh, Arsa. Apa? Biar terlihat akrab. Oleh siapa? Kita cuma bertiga di sini. Iya, makanya biar terlihat akrab. Sudah. Saya juga pengen dengar. Sudah, tapi tidak usah pegang-pegang, sudah. Bodoh kali kau nih. 11-12 sama si jantan. Apa maksud kau? Aduh, kalau kau bikin betul sepeda ini, kau tidak ada lagi alasan untuk besok antar ibu guru itu ke sekolah. Bagaimana? Hari ketiga di Sumba. Walaupun di sini bukan ibu kota, tapi aku menemukan apa yang aku cari. Begitu banyak masa depan yang aku lihat di hadapanku, tapi begitu sedikit yang menyadarinya. Hari ini, aku bertemu dengan seorang anak bernama Robert. Saat kupandang matanya, aku bisa merasakan sedalam apa keinginan dia dalam mewujudkan impiannya, lalu meletakkannya di atas langit. Tapi sayang, impian itu saat ini harus digantungkan. Aku ingin sekali membantunya, seperti aku membantu diriku sendiri. Ibu, aku mandi dulu ya. Pagi. Selamat pagi. Ini sudah termasuk biaya servis. Ya, sudah. Terima kasih ya. Mari, saya antar. Tidak usah, saya sendiri saja. Bannya kan sudah tidak kempes. Oke, ayo, mari. Kamu mau ngapain? Saya antar, mari. Dibonceng. Sudah, ayo, saya antar. Ibu pengen naik sepeda, mari, ayo, saya antar. Saya titip motor di sini. Selamat pagi. Pagi. Bu Christine. Saya jadi tak enak. Laura kalau servis sepeda, selalu Arsa tidak mau dibayar. Tidak apa-apa. Laura kan bukan orang lain lagi untuk Arsa. Gomez. Ya, Bu. Robert masih belum masuk sekolah. Katanya nggak mau sekolah lagi, Bu. Ya
melaporkan buku pelajaran untuk hari ini ya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Nah, hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial, atau ekonomi dan politik. Nah, sekarang kalian bisa melihat peta yang ada di bawah situ. Di manakah kalian tinggal? Ini sudah, Om. Tapi tinggal saya rapikan sedikit lagi, saya pasang-pasang, baru nanti Om bisa coba. Itu sudah? Sudah. Dari kecil kau memang jenius, Arsa. Itu yang bikin aku heran. Kau ganteng. Kau pintar. Banyak perempuan yang mau sama kau. Termasuk salah satu pengajar di sini. Ibu Martha maksud Om. Kalau Ibu Martha, kau sudah ketinggalan zaman. Tahulah maksud aku. Aku tidak perlu berbasa-basi dengan kau. Kau sudah tahu aku, Banyak perempuan sana yang mau sama kau. Tapi kenapa tidak kau pilih salah satu? Apa masalah kau? Saya masih belum bisa membahagiakan ibu, Om. Jadi untuk apa saya memikirkan hal seperti itu? Kalau kau berpikir seperti itu, kau terpuji, kau berbakti. Tapi saya khawatir. Kau cepat sekali kok dekat dengan guru baru itu. Ibu Rintik maksud Om. Memang apa salahnya, Om? Tidak. Tidak ada yang salah. Kalau dia tidak berbeda dengan kita, toh. Justru bukannya pertemanan itu tidak melihat perbedaan ya, Om? Karena perbedaan itu makanya kita sesama manusia itu bisa saling mengisi satu sama lain. Betul itu. Tapi sesuatu yang dimulai dengan biasa bisa berakhir luar biasa. Ya, Om. Terima kasih, Om, sudah memperingatkan saya. Ya, tapi kan kita tidak bisa melihat masa depan, Om. Harapan bukanlah impian, tapi sebuah jalan untuk membuat mimpi menjadi kenyataan. Impian yang kubangun tidak dalam satu malam, melalui jutaan pertanyaan dan keraguan. Akankah kutemukan di sini jawabannya? Pokoknya saya tidak mau Robert sekolah di sini lagi. Iya, Bapak, iya. Tidak bisa. Robert harus sekolah, Bapak. Tidak bisa, Bapak jangan atur saya. Robert anak saya. Tapi sudah menjadi kewajiban pemerintah, setiap anak harus bersekolah, Bapak. Dan itu tanggung jawab saya. Sekolah bikin habis uang. Bapak jangan atur saya, Robert anak saya. Robert wajib sekolah. Robert tidak akan sekolah lagi. Dan Bapak tidak perlu kirim guru ini lagi ke rumah saya. Pak, mohon maaf sekali, tapi Bapak Yosef ini tidak tahu, Pak, kalau saya ke rumah Bapak waktu itu. Ini semua kelancangan dari saya. Sebaiknya, Ibu jangan ikut campur. Duduk. Robert duduk. Anak saya. Ibu tidak punya hak memaksa dia untuk sekolah kembali. Kita beli anak itu, tidak kumpulannya. Keluarga kami butuh tenaganya Robert, bukan otaknya. Sejak Ibu ganggu dia, Robert merajuk. Saya bisa kehilangan pekerjaan karena Robert tidak mau bantu saya lagi. Bapak, Ibu Rintik berhak ikut campur. Sebagai guru yang memikirkan anak-anak muridnya. Robert anak saya, suka-suka saya mau sekolahkan dia atau tidak? Tidak bisa, Bapak. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita itu bodoh. Bukan urusan kau. Bapak sadar tidak? Kita ini kekurangan tenaga guru. Dan kita seharusnya beruntung memiliki Ibu Rintik sebagai guru di sini. Dan Robert itu beruntung memiliki guru yang memikirkan masa depannya. Melebihi orang tuanya sendiri. Hah, tahu dan menengke. Bapak. 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 Sudah. Pak, saya minta maaf. Sudah, ayo. Saya janji saya akan memperbaiki semuanya.
Tidak apa-apa, Bu. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Saya yang justru salut dengan Ibu. Ibu memperhatikan para murid. Mari. Iya, Pak. Kalau begitu, mungkin saya langsung antar Ibu Rintik pulang, Om. Kau mau antar sekarang? Gimana, Bu? Oh, iya, boleh. Oh. Ya sudah, kalau gitu. Mari, Om. Ya. Permisi, Pak. Iya, hati-hati kau. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Kamu udah ngebelain aku tadi. Tidak perlu berterima kasih. Yang kamu lakukan itu memang yang terbaik buat mereka. Mereka saya tidak sadar kalau kamu lakukan itu bukan demi kebaikan kamu, tapi demi kebaikan mereka. Oh ya, aku pengen bertanya deh. Kamu tuh kuliah di sini atau di Jakarta sih? Iya, aku kuliah di Jakarta. Aku kembali ke Sumba karena aku ingin membangun Sumba. Marius yang mengantar saya. Tidak. Ya, mari. Gantar. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sudah, bisa? Ya. Pegangan? Pegangan ini, ya, Kak. Nah, itu kuenya. Seharusnya tidak usah repot-repot, Rambu Marta. Ah, tidak repot. Terima kasih ya. Kalau sepeda selalu dibetulkan gratis, itu baru repot. Ini Laura sendiri yang buat kuenya. Dia rajin sekali. Laura gadis istimewa. Dia cantik, pintar, budi pekerti baik. Dia sudah punya pacar? Tidak punya pacar. Tidak bergaul dia anaknya. Saya khawatir. Laura sudah beranjak dewasa. Saya mau menikahkan dia di usia muda. Tapi yang buat saya resah, saya tidak punya pilihan. Satu-satunya pemuda yang saya lihat hanya Arsa. Bu Christine keberatan tidak? Saya setuju saja. Laura gadis baik. Tapi Rambu Marta harus bicara dulu sama dia. Dia masih muda, masih sekolah. Apa cita-cita dia? Dia ingin jadi guru seperti saya. Itu bagus. Bicara soal guru, menurut saya tidak masalah guru berbeda keyakinan mengajar anak-anak di sekolah. Apa menurut Rambu Marta ada yang salah? Kalau bisa yang tidak berbeda, itu kan lebih baik. Tapi ya,
Mana didengar suara saya sama Pak Joseph. Rambu Christine kan kakaknya. Pasti didengar. Saya tidak punya hak untuk ikut campur urusan sekolah. Rambu Christine lihat sendiri toh. Si Arsa sudah lekat dengan guru baru itu. Kalau sudah begini, mau tak mau Rambu Christine ikut campur. Rambu Christine, mana mungkin Arsa berhubungan dekat dengan Bu Rintik? Ada jalan aja deh. Maafkan saya, Ibu Rintik. Saya kagum sama kamu. Baru kali ini saya melihat ada seorang guru pengganti yang sangat peduli dengan murid yang baru dikenal. Ya, aku cuma pengen anak-anak di sini maju. Tapi sayangnya ya, ada satu murid yang jarang banget masuk sekolah. Dia katanya harus bantuin ayahnya kerja. Padahal ya, anak-anak di sini tuh seharusnya menikmati pendidikan yang ada. Ya, jadi gitu deh impianku. Mewujudkan impian mereka. Bat. Aduh, ini boleh gak ya? Iya, langsung. Ternyata lumayan juga. Mari. Kita sudah tiba. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Aku harap kamu tidak tersinggung ya. Sepertinya kamu jangan sering-sering ya mampir ke sini. Soalnya nggak enak sama yang lain, takut jadi omongan. Dan saya juga sangat menghormati Pak Joseph. Saya harap kamu mengerti ya. Ya, tentu saya mengerti. Tidak apa. Selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam. 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 Marius, Jantan. Ke sini kamu dua. Ada apa? Ayo, ke sini berdua. Ada apa, Arsa? Coba kau pegang dadaku. Pegang, pegang, pegang. Rasakan, rasakan. Ayo, ayo, ayo. Apa? Cepat, sudah. Pegang. Jantungku berdetak kencang, ya. Hah? Coba kau lihat. Coba kau lihat. Ada tulisannya itu. Mana? Namanya Ibu Rinti di situ. Kau sedang jatuh cinta, kah? Saya tidak tahu, kakak. Tapi yang jelas, jantungku tidak berhenti berdetak kencang dari tadi. Sebentar, ini ada dua kemungkinan. Kalau bukan jatuh cinta, kau punya penyakit jantung, Arsa. Ibu. Malam sekali. Maaf, Ibu. Tadi habis ada janji sama teman. Kenapa Ibu belum makan? Kau? Sudah? Sudah. Senang sekali kau hari ini. Ibu dengar dari Om Joseph. Dia bilang Pak Fransiskus marah-marah dan kau jadi pahlawan. Itu Om Joseph berlebihan sekali, Ibu. Tidak, tidak, tidak. Tidak, Ibu. Ya, sudah. Ibu makan saja dulu. Aku mau mandi dulu ya. Iya. Rintik tidak lama kok di sana, Pak Kiai. Lagi pula Rintik di sana itu untuk menggantikan guru yang sedang berhalangan. Pak Kiai, silakan diminum. Ya, terima kasih. Kapan Rintik pulang dari Sumba? Biar kita bisa menyiapkan segala sesuatunya. Segera saya akan pastikan, Pak Kiai. Kebahagiaan adalah milik orang-orang yang percaya.
percaya kalau hidup ini menyimpan berbagai kejutan. Tapi apa terlalu cepat aku bahagia? Rasanya baru kemarin, aku datang sebagai seorang pengecut yang mencari tempat persembunyian. Tapi hari ini, aku berubah seperti musafir yang menemukan mata air di perjalanan gersang. Tidak ada yang terlalu cepat, apalagi terlambat untuk sebuah kebahagiaan. Assalamualaikum, Bening. Waalaikumsalam, Kakak. Apa kabar? Kakak pada sibuk ya di sana? Alhamdulillah, baik. Iya nih, Kakak lumayan sibuk di sini. Eh iya, itu Ibu Teresa masih kasih bimbingan buat kamu. Masih, Kak. Oh iya, Kak. Aku mau kasih kabar nih. Jadi tadi, ayahnya Kakak datang ke rumah. Kayaknya saya bicara cukup serius sama Ibu. Bicara soal apa? Aku kurang nyimak sih. Tapi yang pasti mereka ngomongin Kakak. Rambut Neti, sudah ada pesanan saya? Sudah, Rambu. Rambu Christine, sudah mau punya anak mantu guru ya? Hari pertama nggak pernah mudah, tapi di sini berbeda. Meski beberapa orang masih bersikap kurang menerima aku, tapi aku suka sekali dengan anak-anak yang begitu tulus menunjukkan rasa gembiranya dengan keberadaan aku di sini. Aku ingin sekali membantu mereka untuk mengenal dunia, menjadikan mereka anak-anak yang berprestasi, tak kalah dengan anak-anak di kota besar. Ibu Martha. Ada yang bisa saya bantu? Tidak. Saya hanya mau taruh selebaran dari yayasan. Oh. Ibu Rintik, saya mau minta maaf. Selama Bu Rintik mengajar di sekolah ini, kalau ada sikap saya yang kurang berkenan, saya tidak mau Ibu Rintik salah paham. Saya senang sekali Ibu Rintik mau mengajar di sekolah kami ini. Terima kasih, Bu. Saya permisi. Sejujurnya, aku ingin toh melihat kota-kota besar seperti Jakarta. Tapi sepertinya tidak bisa. Loh, kenapa tidak bisa? Aku dijodohkan, dikawinkan, tapi tidak tahu dengan siapa. Oh ya? Orang kamu masih muda sekali loh. Seumuran adik aku. Masa depan kamu masih panjang. Mau apa lagi datang ke sini? Saya sudah bilang, jangan ikut campur. Robert tidak akan sekolah lagi. Maaf, Pak. Tapi tolong jangan salah paham dulu. Saya ke sini bukan memaksa Robert untuk datang ke sekolah.
Tapi saya ingin Bapak untuk mengizinkan Robert belajar di rumah. Ini saya beli buku pelajaran dan juga buku tulis untuk Robert. Silakan, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Tolong sampaikan juga salam saya untuk Robert. Permisi. Rasanya baru kemarin, aku datang sebagai seorang pengecut yang mencari tempat persembunyian. Tapi hari ini, aku berubah seperti musafir yang menemukan mata air di perjalanan gersang. Tidak ada yang terlalu cepat, apalagi terlambat untuk sebuah kebahagiaan. Selamat pagi, Bu Rinti. Oh, pagi, Bu. Maaf, Ibu siapa? Saya Christine. Oh iya, Bu Christine. Ibunya Arsa. Oh iya, tumben sekali bukan Arsa yang mengantarkan. Maaf jadi merepotkan. Terima kasih. Bagaimana? Suka? Saya suka sekali. Mengingatkan saya dengan masakan rumah sih, Bu. Oh iya, silakan masuk. Oh, tidak usah. Saya mau pergi pasar. Ibu Rintik juga mau berangkat sekolah, kan? Ya, betul. Yaudah, mari, Bu. Ibu Rintik, berapa lama akan mengajar di sini? Rintik. Rintik. Saya bisa mengerti kalau Arsa suka dengan kau. Dia masih muda, semua laki-laki pasti suka dengan perempuan yang cantik dan pintar seperti kau. Maaf, saya harus bertanya, siapa itu Akda? Dia calon suami kau? Saya tidak bermaksud untuk ikut campur. Tidak sengaja saya mendengar ibu bicara di telepon waktu di dalam truk. Oh, iya, tidak apa-apa, Bu. Mari. Tunggu. Saya lihat baru sebentar kau sudah sangat dekat dengan Arsa. Apa dia pernah bercerita tentang dirinya? Saya rasa Arsa belum banyak bercerita, Bu. Dia bukan anak kandung saya. Tapi saya sangat mencintainya. Oh iya. Oh, maaf, Ibu tidak perlu cerita kepada saya, tidak apa-apa. Saat itu saya masih bertugas di panti asuhan. Sejak itu saya semakin yakin kalau Tuhan mengirimkan malaikat kecil itu untuk saya. Saya tidak pernah mau ikut campur urusan pilihan hidup Arsa.
apapun agama yang dipilih Arsa, tidak akan menyakiti dia. Tapi kalau dia salah mencintai orang, dia bisa terluka selamanya. Ibu Rintik, apa ada rencana soal Arsa? Rencana, Bu? Saya mohon, jangan kau biarkan Arsa semakin jatuh dengan kau. Tidak semua perjumpaan dirancang Tuhan untuk bersatu. Kau mengerti maksud ibu? Ibu, kenapa ibu antar-antarnya sendiri? Ibu harus kenal dia. Arsa, ibu mau bicara dengan kau. Ini tentang Rambu Marta. Kenapa? Dia bilang sama ibu. Ada apa, ibu? Rambu Marta beberapa hari lalu bilang sama ibu. Dia minta kau jadi menantunya. Tapi ini semua terserah kau, Arsa. Aku dan Laura? Tidak mungkinlah, ibu. Kenapa tidak mungkin? Laura anak baik. Keluarganya terhormat. Dia cocok dengan kau. Dan ibu tahu, dia juga suka sama kau. Tapi ibu, kau sudah harus mulai serius memikirkan tentang menikah. Kau itu harus lihat kenyataan. Ibu tidak mau kau hancur. Kenapa hancur? Nanti kita bicara lagi. Apa ada rencana soal Arsa? Saya mohon, jangan kau biarkan Arsa semakin jatuh dengan kau. Tidak semua perjumpaan dirancang Tuhan untuk bersatu. Bedanya. Lagi pula Mama lihat kau dekat dengan Arsa, kan? Kau suka kan sama Arsa? Makanya lebih baik kalian menikah, toh. Apa kau pikir bisa dapatkan laki-laki yang lebih baik dari Arsa di kampung ini? Tapi masa depan Laura masih panjang, Ma. Laura masih ingin meneruskan pendidikan Laura. Laura juga ingin menjadi guru sama seperti Mama. Rintik, dipanggil sama Pak Yosep di ruangannya. Oh, iya, Bu. Saya ke sana segera. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada yang mau mencari ibu. Oh iya.
Akbar. Permisi, Ibu. Iya, Pak. Apa kabar kamu? Kalau aja kamu ngangkat telepon aku pasti ngabarin kamu kalau hari ini aku nyampe di sini. Ya, aku masih beradaptasi di sini. Minta maaf. Aku berharap kamu ngerti. Aku ngerti, Rintik. Tapi rencana pernikahan kita harus dibicarakan. Karena kamu gak bisa pulang dalam waktu dekat, makanya aku kesini. Ibu tidak betah? Atau... ini berhubungan dengan kedatangan calon suami Ibu, kah? Saya sangat senang sekali, Pak, mengajar di sini. Anak-anak pun juga sudah sangat dekat dengan saya. Tapi saya ada urusan keluarga mendadak, Pak. Berapa lama, Ibu? Saya belum tahu. Tergantung keluarga saya nanti, Pak. Nanti saya pikirkan ya. Kenapa ratangnya kosong, Ibu? Ibu Rintik sudah pulang ke Jakarta. Thank you.
Ibu. Menurut Om Joseph, Ibu Rintik dijemput laki-laki yang mengaku calon suaminya. Bu, Rintik punya tanggung jawab yang besar di sana. Rintik pengen pernikahannya ditunda. Oh, sampai kapan kamu di sana? Setelah menikah, Akbar juga pasti mengizinkan kamu untuk tetap mengajar. Bukan begitu, Nak Akbar? Saya setuju, Bu. Kita harus segera memutuskan. Ya sudah, Ibu tinggal ya. Dan kalian diskusikan. Aku selalu mengira kepergianku ke sini merupakan bentuk pelarianku dari orang yang ingin kuhindari. Tapi sekarang aku sadar kalau ini bukan merupakan sebuah kepergian, tapi sebuah kepulanganku. Kamu harus segera pastikan. Karena aku ngelihat kamu menghindar. Aku gak bisa pastikan, Akbar. Sebentar. Halo? Itu radio sudah waktunya pensiun. Kalau bisa dibetulkan, kenapa tidak, Ibu? Kenapa kita biarkan? Nilai sejarahnya toh melebihi usiaku, kan? Kau ini tidak berubah. Kalau sudah bulat tekadmu, apapun kau kerjakan. Udah ini, minum dulu, nanti dingin. Iya, terima kasih, Ibu. Anak Ibu. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Om. Mulai hari ini, saya yang akan menggantikan Ibu Rintik. Semoga kalian semua bahagia. Tidak perlu ada yang digantikan. Kamu tidak berhak membuat orang jatuh cinta, lalu meninggalkannya begitu saja tanpa pesan. Ini pesan yang belum sempat aku sampaikan ke kamu. Ketika aku tatap kamu, hingga aku jatuh cinta, aku merasakan ada suatu hal yang buat hati aku bergetar. Untuk Arsa, anak dari keluarga Muslim yang dibesarkan oleh keluarga Katolik. Sekarang aku paham. Kamu kembali ke Sumba bukan cuma untuk murid-murid itu.
sampai berkerutan putih rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main hatiku. Apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada. Kala susah dan senangku, ku mau dia. Walau banyak perbedaan, ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Bukan ku memaksa Tuhan, tapi ku cinta dia. Hanyalah dia.